ngono kuwi kelingan sing kae lho. Sopo? Ya kelingan arek kae. Arek kae. Iya. Sing roh neger dirimu. Saiba Sofa, tepuk tangan. Mas Ari ceritanya. Betul, aku tak ganti Solikin. Oh, Solikin. Soalnya saiki aku wis mulai rodok mbesel apa bisa. Kali ini bintang tamu kita Saiba Sofa. Siapakah tahu dia siapa? Dia adalah anak bakul tahu. Anak bakul tahu, ayo. Ngerti? Kali ini acaranya gini, Mbak. Ini kamu kan tahu kan. Sekarang corona. Corona kemana-mana. Corona kemana-mana. Kemana corona sekarang? Menyebar seluruh dunia mungkin ya. Seluruh dunia ya? Kamu gak kena ya, Bia? Alhamdulillah jangan sampai kena dong. Alhamdulillah, ya, semudah-mudahan. Nah, kali ini bagaimana cara kita untuk melawan corona. Maka dari itu kita datangkan bintang-bintang tamu. Nanti ini ada dari pakar kesehatan, juga ada dari sekolahan apa perwakilan sekolahan itu apa, aku gak pati ngerti bahasa-bahasa kamu goblok ya. Wis ora ngerti pokoknya ngono kuwi kok delok dhewe lah ya, delok dhewe. Kamu sama siapa sih tadi? Sama temanku. Temen siapa itu? Masa orang ngerti dong. Ya roh aku asini lek kuwi tapi lek kuwi. Masa ada apa sih kan? Aduh. Penasaran panggil aja lah, panggil aja. Monggo jawa sape? Loh, jawa sape iki? Mati kalah wis aku. Kalah nyerah. Cuman aku rada koproh ngono lho Mbak. Jawa sampe terima kasih banyak. Oke. Okay. Siap, Mas. Aku ngundang iki dadak melalui Kapolres, Kapolsek, melalui Pak RT RW. Kabeh wae ngel ngundang iki. Saiba meneh iki dadak malah teko podo podo. Terima kasih. Kali ini kita mau melawan corona. Siap. Kenapa? Ini sekolah sudah pada diliburkan di Indonesia ini. Kasihanlah kita bagaimana caranya untuk mengantisipasi dan bagaimana caranya nanti kita serahkan pada ahlinya. Kita nanti ini akan kedatangan bintang tamu. Siap. Jadi bintang tamu ini artis juga. Oke, maksudnya apa? Artis juga, senior kita ini. Siap. Silakan duduk, okay. James. Silakan duduk. Bintang tamu kali ini kita akan datangkan yang pertama, kita panggil dari Ngerpek. Dr. Riza Muzaki. Beliau dari Rumah Sakit NU. Monggo. Kemudian yang kedua yaitu dari Bapak Arif Fauzi MH. Beliau dari PCNU. Monggo Banyuwangi. PCNU Banyuwangi. Yang ketiga kita panggil Gus Aan. Beliau adalah ketua forum madrasah Diniyah Banyuwangi dan juga termasuk kepala sekolah SMK NU Al-Futuhiyah. Monggo. Salami aku. Waduh, gimana kabarnya pripun kabare pripun? Alhamdulillah kalau saya sehat walafiat. Sehat ya. Sampai kita harus melawan corona sampai kapan? Wis. Arif, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sing penting aja wedi. Sing kaleh enggak perlu waspada. Enggak boleh takut tapi kita harus waspada. Pak dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja.
walaupun seminggu ini kita lagi fokus mengatasi corona, tapi kita lawan corona. Iya. Gitu. Kita lawan aku di jangan lawan lagi. Kita lawan corona bersama-sama. Iya. Kita lawan corona bersama-sama. Nah, begini Pak Dokter. Jadi ini kan di Banyuwangi ini kan ya mudah-mudahan ini tidak sampai merambah ke sini. Gimana? Sudah ada yang masuk ke sini? Sementara informasi? Sementara masih belum dari Kementerian Kesehatan masih belum merilis pasien positif corona dari Banyuwangi. Masih belum merilis. Tapi sampai siang ini sudah sekitar jumlahnya positif corona itu 117. 117 itu di se-Indonesia. Se-Indonesia dari Banyuwangi masih belum ada. Belum ada. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Betul. Semoga tidak ada. Tidak ada. Nah, ini saya mau tanya. Wong aku iki kayak gak ngerti corona mbok piye penyakit apa, tapi saya enggak tahu wis bene blablabla jujur saja. Aku makili kowe sing pokok-pokok sing goblok-goblok lho. Apa kowe makili awakmu sing goblok-goblok? Masa aku goblok kakek koncone jare. Sekarang saya mau tanya, virus corona itu virus apa sih? Corona itu. Kosok ngono takon. Gimana? Panganan model opo? Panganan opo? Kuwi jajanan model opo ning lejoane nek ra. Oke, begini. Kita berangkat dari virus dulu aja ya, sebelum masuk ke corona. Ini virus itu. Jadi virus ini salah satu makhluk hidup terkecil. Ada virus, ada bakteri, ada jamur, ada protozoa, kemudian yang kecil-kecil ini ya, ada banyak lagi yang lainnya. Kayak laku ini jadi. Tapi selama ini yang paling kecil ini virus. Virus itu karena sangat kecil ukurannya ya, kita melihatnya harus pakai mikroskop yang elektron itu, yang untuk memperbesarnya sangat sangat besar. Dan dia sekumpulan DNA sebenarnya. DNA sekumpulan DNA terus membentuk virus. Beda dengan bakteri, kalau bakteri ini masih ada selnya, masih ada nukleusnya. Kalau virus enggak ada. Ya. Lalu apa virus corona? Virus corona itu sebenarnya bukan hal baru sekarang sih. COVID-19 itu bukan hal baru. Sebelumnya sudah ada virus corona itu. Sudah ada ya? Iya, dari 1960 itu ada virus corona. 1960 sudah ada virus corona. Cuman ini dari keluarga yang berbeda gitu ya. Iya. Nah, yang terbaru ini COVID-19 ini virus corona ke-7 yang ditemukan. Dulu ada, kalau mungkin kita pernah dengar, ada MERS, Middle East Respiration Syndrome. Itu dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah. Ya, penularannya dari unta. Lalu ada SARS. SARS itu penularannya di ini dari musang. Ya, betul, musang SARS itu. Nah, untuk virus corona yang COVID-19 ini masih belum ditemukan itu sebabnya dia menular dari mana? Dari hewan. Mana awalnya? Lalu curiganya sih memang dari hewan. Dari hewan menular ke manusia, kemudian manusia menular ke manusia. Cuma itu isunya dulu omongnya anak sing ngomong apa itu iki sing gawenan teko Cina itu. Apakah benar seperti itu? Nah, saya enggak bisa menjawab sih kalau masalah itu ya. Nah, itu bikinan atau ini benar-benar virus ya, biar nanti ada yang menyelidiki sendiri, ada yang meneliti sendiri. Ya. Yang jelas itu belum berani menyimpulkan hal seperti itu. Ya, itu kan masih konspirasi. Ya, bagian ya. Intelijen. Dokter. Saya ibat menjeruduk Rono penak. Ini gak mungkin balik. Dia diomahin. Ya, terus kemudian untuk masalah virus corona itu sudah memang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960. Tapi namanya juga sama corona. Enggak, corona tapi jenis yang lain. Jenis yang itu pun juga sudah bisa ditanggulangi. Oh, sudah. Sudah ya. Ya. Corona ini corona yang jenis apa ya ini ya? Coba tata gula-gulaane Pak Ray. Cobalah. Anggo karo tekon-tekon anu. Terus yang jelas duduk Corolla, duduk Accord. Oh, bukan ya, Pak. Toyota bukan ya.
Terus sekarang, nah gejala-gejalanya itu seperti apa? Yang oh iki arek iki kena virus corona apa gak? Lah lah. Iki lagi pilek iki. Jamin lagi pilek. Lah kok jojo ngaku kena corona. Itu gejalanya seperti apa? Baik, begini. Kami dari kedokteran itu ada istilah ini ya, istilah kalau kita kacang goreng lah, ini penyakit kacang goreng ini banyak bilang gini. Kita sering kena ini ya. Cuman kalau di Banyuwangi mungkin obatnya keriannya selesai. Ini Banyuwangi dari keriannya. Ini Mas James perlu dikeri. Oh. Tapi ini yang baru. Saya tidak menyarankan seperti itu sih. Saya tidak menyarankan kerian juga. Global sekali, sangat umum sekali gejalanya. Sama, hampir sama semua dengan gejala flu yang lain. Demam, ya, batuk, ya, dan sesak. Sesak flu, demam, batuk, flu dan sesak. Itu gejala-gejala umum kan itu ya. Gejala umum. Kita nggak bisa membedakan ini corona atau enggak. Sama halnya seperti itu ya, tipes sama DP. Nah, kalau tipe sama DP ini kan khas dia demam, tapi kadang dia tidak ada batuk pilek. DP sama tipe itu, kalau DP itu demam berdarah itu pasti ada perdarahan, demam dan berdarah, ada perdarahan kalau sudah kondisinya berat sekali. Nah, kalau corona ini sama flu-like illness itu ya batuk pilek, dengan influenza juga sama, dengan MERS juga sama, dengan SARS juga sama, keluhannya sama. Lalu bagaimana membedakannya? Membedakannya pakai pemeriksaan PCR namanya. PCR. PCR. Ya. PCR itu bisa melihat susunan gen si virus ini sama atau tidak dengan gen yang ada di Wuhan. Oh ya, sebelumnya saya lupa menjelaskan tadi ya. Virus ini ditemukan di Wuhan, Cina. Di Cina. Di Cina pertama ya? Ya, pertama di situ. Di akhir tahun 2019. Lalu menyebar ke berbagai negara dan pandemik. Sampai di bulan Maret baru mewabah ya di Indonesia. Kalau kita lihat Cina itu sudah mulai menurun. Cina kering, kita baru masuk kolam. Cina sendiri sudah mulai. Sudah mulai menurun dia. Mulai, ya. Sudah mulai menurun. Sudah mulai. Berarti mungkin sudah ketemu ya ini. Bukan. Karena ini virus, tubuh kita ketika dimasuki oleh virus, iya, akan membentuk antibody. Antibody. Imunitas kita sendiri itu antibody. Dia mengenali virus ini, kemudian terbentuklah antibody untuk melawan si virus. Tapi body kita perlu cerdas diri berarti. Nah, betul. Body cerdas. Lah aku punya iso body cerdas. Smart body. Tapi ya, tubuh perlu mengenali dulu baru dia mengeluarkan antibody untuk melawan. Nah, proses itu yang mungkin sedikit lama ya. Butuh kira-kira 3 bulan itu China bisa mulai. Selama ini sudah ada yang teratasi pasti dari pasien ada yang di Cina. Yang di Cina sudah. Sudah ada teratasi. Berapa sudah? Karena berarti sembuh ya? Sembuh, iya. Ada yang sembuh di Indonesia. Indonesia ada sembuh kemarin itu terakhir saya yang tahu kalau tidak salah 6 sampai 8 orang. Wah, yang sudah hilang gejalanya sudah sembuh. Jadi sebenarnya virus ini kalau dia masuk ke tubuh kita mengenali si virus, antibodinya, antigennya, antibodi yang menyerang. Butuh waktu untuk penyembuhan setelah itu. Baik Pak Dokter, saya mau nanya, soalnya saya kan juga lagi flu ini Pak. Lagi flu ya? Iya, takut ini. Oh ya pas ya. Pas banget. Peter Nolai. Delalahnya. Delalahnya itu dia memilak. Iya Pak, itu cara penularan virus corona tersendiri itu gimana Pak? Baik. Cara penularan virus corona melewati droplet, Mas James. Droplet itu yang gini loh, teror jalannya loh. Droplet. Triplek. Triplek itu sih. Teplek gitu. Droplet itu apa? Droplet itu percikan ketika kita bersin, ketika kita batuk. Wah, mungkin saya tahu ya kalau
mungkin ada lighting dari sebelah kiri, kalau kita bersihin kan keluar itu. Yeah. Oh, itu yang itu namanya percikan, itu namanya droplet. Droplet. Oh, gak percuma kamu kalau pakai terus kemudian dihirup sama sini. Nah, dihirup sama. Nempel, nempel enggak apa-apa? Nempel sih enggak apa-apa, tapi kemudian kalau tempelan ini bukan setelah kita pegang lalu kita ngupil ya, itu bisa masuk. Berarti kita harus pakai mantel dan juga kita harus pakai helm serobong kawan. Bagaimana James kalau dipakai helm serobong saja? Iya, pas manggung itu kayaknya oke, Mas. Mantel. Aku mengkhawatir ngene lho, Rek. Saiki lek misalnya virus corona sekolah ditutup, kabeh sekolah ya iki kan wis lek ya mudah-mudahan enggak ada wae. Iso wae desa nyanyi maskeran barang. Iya. Terus mikir dilebokne nang endi? Dadi ngene. Nyak-nyak. Desa nanti itu suaranya malah berbentuk itu gong gitu loh. Dadi bengeng gitu. Iya wae. Bengeng gitu kan. Nah, nyak-nyak. Gimana? Apa udah puas? Coba apalagi ini penularannya lewat situ, lewat percikan pertama itu. Lalu kenapa kok kita megang apa uang ya, megang HP kemudian bayo uang barang kena gitu. Fasilitas umum karena begini, maksudnya begini. Ketika kita ya ATM, ketika kita bersin atau batuk, droplet itu keluar ke sekitar kita 5 cm. Minimal 1 meter dia bisa muncrat. Muncratmu itu Mas. Iya, mesti jaga jarak. Jadi menyemprot gitu ya. Ambil jaga jarak. Ya, jadi meter. Kalau kita itu nah, ketika kita bersih di tempat umum, tentunya mungkin anu ya, kursi atau meja ya, di depan yang waktu kita bersin ya mengandung siluman itu. Lalu ada yang datang menempel tapi kalau sudah kering apa masih berlaku dia? Nah, kemungkinan virus ini akan mati di benda mati itu membutuhkan 10 sampai 15 menit. Dia akan mati sendiri. Di benda mati, seperti di apa? Meja. Ya, kalau di tumbuh-tumbuhan? Dia hidupnya di inangnya ya, inangnya itu ya hewan dan manusia tumbuhnya di situ. Dia perlu perlu inang untuk bereplikasi. Kalau kita berkembang biak, kalau dia bereplikasi. Anda kenapa kok mengguyu? Enggak, Mas, nyemprot peti nular. 1 meter minimal, Mas. Siapa sih nyemprot itu? Aku. 1 meter satu minimal. Yang satu pilek, yang satu batuk, Pak. Enggak gini, makulo tak kan goni helm serobong. Jangan. Maka dari itu kita harus menjaga dari fasilitas umum yang kemungkinan akan menyebarkan si virus itu di media. Lalu itu saja sih penyebarannya, memang dari situ penyebarannya, dari droplet itu. Selama ini belum ditemukan dari kontak seksual atau berjabat tangan. Berjabat tangan sih iya. Jadi mentransmisikan kuman ini ya, kuman dari si A dengan si B iya, tapi kalau untuk tertularnya masuknya lewat hidung betul. Kok kalau seksual enggak masalah? Berarti enggak bahaya. Dia hanya keluarnya dari ini kan. Oh iya. Jadi belum, kalau kamu belum mau apa gitu pakai prodong aja. Bener kresek sirae. Guyu lek diceritani babakan ngono kuwi. Oh, arek jangan. Oke, Pak Dokter, aku mau nanya juga. Cara penjagaan virus corona itu seperti apa? Baik. Aku mundur. Kita tidak perlu takut sih sama virus ini ya. Pencegahannya betul, ini bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kita mencegah dari penyebaran virus corona ini? Yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 10 item perilaku hidup bersih dan sehat sih. Saya jelaskan beberapa saja saya. Cuci tangan. Cuci tangan itu karena kita rentan sekali tangan kita itu menempel. Cuci tangan sebelum mandi ya, Pak ya. Ada banyak ini cuci tangannya. Ya, cuci tangan sebelum mandi. Sebelum dan sesudah makan. Sebelum dan sesudah beraktivitas. Setelah dari fasilitas umum itu kita harus cuci tangan. Kemudian lebih bagusnya begini juga. Kalau kita punya saudara atau punya keluarga di rumah, punya anak, punya istri, pulang dari kerja, sebaiknya kita langsung membersihkan diri, mandi baru setelah bersih baru boleh kontak dengan keluarga yang lain.
itu pencegahannya. Kemudian kedua, ketika kita batuk atau bersin, sebaiknya kita menutup mulut kita, biar tidak menularkan kembali. Bisa menutup mulut hidung, pakai tangan, pakai itu ya, pakai tisu atau pakai lengan. Nah, itu lebih bagian dalam. Ya. Jangan bagian dalam untuk. Masa mampu kelek dhewe. Ojo kene. Oke, setelah itu, setelah cuci tangan, kalau kita batuk harus menutup, kemudian makan makanan sehat tentunya, olahraga, makan makanan sehat agar imunitas kita terjaga. Antibody kita biar lebih cepat dia memproduksi antibody ya. Lalu ini yang terpenting, hindari kerumunan komunitas. Jadi sementara ini berarti kita nggak boleh nyanyi dulu ya Pak ya. Gak boleh. Jadi kalau kita dapat job itu kita harus online video call gitu, saja. Video call aja. Iya. Kono kon gawe layar. Jadi akhirnya video call. Hai, wah, ben gelut-gelut karo video call. Ada ilustrasi menarik ini sebenarnya. Nanti mungkin bisa ditampilkan ya Mas ya. Iya, nanti kejadian itu ya. Ketika kita bertemu dengan komunitas, entah apa ya komunitasnya, bisa ya konser, bisa terus kumpul-kumpul juga bisa, itu lebih berpotensi menularkan virus ini. Konser ya, konser. Karena begini, menularkan virus secara massal. Secara massal, nah. Betul. Kalau kita hanya bertemu dua orang kan ya hanya orang dua ini. Orang. Tapi kalau di komunitas, potensi lebih banyak yang tertular nanti. Jangan lupa begini juga, sebelum kita menunjukkan gejala demam, batuk, pilek ya virus ini ya, ada masa inkubasi. Masa inkubasi itu si virus ini sudah masuk ke dalam tubuh. Tapi membutuhkan 7 sampai 14 hari baru keluar gejala demam, batuk, sesak. Dan selama masa inkubasi ini, kemarin datanya dari WHO itu ada yang tertular dari situ. Jadi kita kelihatan si orang ini sehat. Enggak ada demam, enggak ada pilek, tapi dia berpotensi menular. Itu yang mungkin jadi dasar dari beberapa pemerintah daerah, pemerintah provinsi meliburkan nasional ini malah. Nasional ya. Nasional malah meliburkan. Itu penanganannya gimana itu? Penanganannya. Penanganan untuk ketika masih ketika dia sakit ya, ketika dia sudah menunjukkan gejala. Iya. Ya. Oke. Kalau menunjukkan gejala seperti demam, batuk, pilek, sama sepertinya, sama seperti dengan ini, dengan penyakit batuk pilek itu, kita minum penurun panas, kita minum penekan batuk, lalu bila itu terjadi sesak, segera ke rumah sakit, kita akan dikasih oksigenasi. Sebelumnya kita punya checklist di rumah sakit itu ya. Checklistnya untuk men-screening pasien ini, pasien corona ini, ada 3, demam, batuk, sesak. Kemudian riwayat berpergian dari negara yang sedang endemik, yang sedang KLV, wabah corona seperti Cina, Korea. Ini jadi perhitungan juga. Kemudian riwayat kontak dengan orang yang positif corona. 5 poin ini kita sudah mencurigai dia corona. Ini tidak boleh lepas, ini harus dirawat, dirawat di rumah sakit yang ada isolasinya. Dan rumah sakit anu sudah ada, Pak. Sementara rujukan di Banyuwangi, rumah sakit di Blambangan. Tapi kita tetap menyediakan bila rumah sakit Blambangan ternyata dia membludak di situ ya. Enggak bisa menampung lagi ya, kita harus merawat. Kita tapi pada prinsipnya kita siap merawat pasien. Dan enggak ada rasa takut lah. Tentunya dengan alat pelindung diri.
ya kita harus pakai masker, pakai kacamata, kayak tukang las tuh ya pakai kacamata ya. Terus jangan lupa juga sholawat itu barangnya. Kira-kira yang mana kemarin? Salim mau cerita rombongan dulu. Terus kan sekolah ini pada diliburkan ya, sekolah-sekolah pada diliburkan. Tekek yo, apa tekek? Tekek pemirsa. Jadi sekolah-sekolah kan pada diliburkan ini. Terus gimana menurut dari pihak nganu sendiri, jenengan gimana Mari untuk masalah liburnya sekolah ini sudah termasuk salah satu langkah yang benar atau kurang tepat atau gimana? Benar bagi pelajar. Benar bagi pelajar. Benar. Benar bagi pelajar. Saya kira begini, kami dari BCMU sebenarnya mengapresiasi pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kemudian yang langsung sikap tanggap, kalau nggak salah tadi malam rapat secara keseluruhan, kemudian langsung ada kebijakan libur sekolah-sekolah itu. Nah, kalau merujuk dari apa yang disampaikan dokter tadi, masa inkubasinya kan 14 hari, nah liburnya juga 2 minggu, otomatis ini dengan liburnya anak sekolah 2 minggu, berarti kan seandainya ada anak sekolah atau di guru atau di situ kemudian ada yang terinfeksi oleh terkontaminasi oleh ini tadi, berarti kan wis mati. Iya. Yeah. Atau minimal dari 14 hari lek kayak nek sing loro berarti kan wis. Oh, sudah, gitu ya. Ya. Jadi durasi diliburkan 14 hari itu gunanya untuk itu. Gunanya untuk itu. Saya membacanya seperti itu dari dari yang disampaikan oleh Mas seperti itu. Nah, di samping itu selama 14 hari diliburkan itu diharapkan sekolah-sekolah kemudian madrasah itu melakukan upaya-upaya preventif pembersihan, semprot disinfektan meja di sekolah, kemudian dan hal-hal yang terkait dengan sekolah di karena yang menjadi pusat kerumunan orang kan diantaranya sekolah, mana sekolah gitu ya. Nah, itu. Tapi sekali lagi ini adalah kewajiban pemerintah dan kewajiban kita untuk berikhtiar, jaga, waspada dari bahaya virus corona ini. Bukan berarti kemudian ini menimbulkan sebagai wujud panik, tidak. Tapi ini sebagai langkah yang harus dilakukan. Padha karo lek awake dhewe duwe jaran ditinggal lek gak dicencang lek ucul ya berarti salah awake dhewe. Awake dhewe gak gelem nyencang. Tapi lek wis dicencang, perkara dicencang wis ucul, kewajiban kita untuk berikhtiar kan sudah harapnya seperti itu. Terus kira-kira kalau ini wis lek arek limo enak bagi pelajar, bagi pelajar enak bagi muridnya, kira-kira dengan diliburkan ini apakah enggak walah iki engko dadi enak wisata iki yuk. Kita malah berlibur lah, istilahnya berlibur bersama keluarga itu gimana? Nah, ini yang harus dipahami, tidak boleh disalahpahami. Substansinya kenapa itu diliburkan itu adalah bagaimana mereka perintahnya kan belajar di rumah, belajar di rumah, kemudian entah kemudian dengan cara apa diwai soal apa diwai tugas yang itu kemudian kaitannya hanya di rumah. Kalaupun ada pembelajaran online itu tetap berjalan, silahkan. Nah, kemudian substansinya adalah sebenarnya adalah kalau nggak salah ada istilah social distancing, betul ya? Social distancing. Bahasa apa meneh nih? Social distancing itu maksudnya bagaimana ketika kita menjaga, ketika kita bersosialisasi, kumpul wong akeh ini, kita menjaga jarak yang aman dari komunitas itu tadi. Kalau kemudian diliburkan berarti kan menjaga si anak, menjaga keluarga dari ketemu dengan orang yang kita tidak tahu apakah dia terkontaminasi virus atau tidak. Substansinya kan itu. Lah kalau diliburkan tapi kemudian malah dolan ning mall, malah dolan ning tempat wisata, ya ini substansinya enggak kena. Gitu. Terus sebenarnya dari pihak anu sendiri, sekolahan ada upaya apa Pak untuk dengan adanya libur, dan kemudian apakah ada perintah-perintah dari
pihak sekolah masing-masing kepada wali murid ada gimana? Ya, saya menambahi dari Mas Arif tadi. Dari ini jenengnya Arif itu. Pemirsa jenengnya Arif, Arif ganteng atau Arif elek? Jelali. Sengkir rata ganteng, sengkir rata elek. Sengkirnya rata elek, sengkirnya rata. Terima kasih. Jadi saya hanya nambahi saja. Saya merasa berterima kasih atas kekompakannya Bapak Presiden Jokowi telah merespon dengan cepat virus ini yang sebenarnya masuk di Indonesia itu yang baru kena sekitar baru 100-an lebih seketika ya Pak ya. Tapi Pak Presiden sudah merespon, turun SK untuk Pak Gubernur pun juga demikian. Khususnya kalau untuk Jawa Timur ini semuanya juga sama. Bu Hafifah memberikan surat edaran bahwa semua lini pendidikan diliburkan dengan catatan pembelajaran dipindah di rumah. Hore! Tepuk tangan blas yang ngomong libur. Hore! Ini sementara juga tidak enak buat siswa karena Jokowi sudah diliburkan. Iya. Karena dia juga diberi tanggung jawab untuk belajar setiap hari dan tugas itu wajib ada. Karena guru setiap hari pun juga masuk di kantor, di kantor sekolah, iya. Sehingga meskipun siswa belajar di rumah, dia tetap bisa memantau si A, anak siswa A, siswa B ini belajar atau tidak. Berarti online? Iya, secara online. Lah iki sing guru ra duwe WA, ra duwe ngono terus piye kena sipe? Kecuali bisa, dari libur itu tadi Mas, dari libur tadi ini kecuali bagi teman-teman saat ini yang sedang melaksanakan UNBK. Ujian iklan dulu ya. Enggak, kan mau gak diobati belum kan. Iklan dulu, iklan dulu. Kamu adalah ini. Lah kok sesuatu jaranan gitu. Pelanggaran. Lu sampai kayak diom ini pelanggaran. Nah, keasikan iya. Ngobrol. Keasikan ngobrol ya. Aja ngomong lo, aja ngomong lo coronamu. Beliau adalah corona. Corona lila. Ini steril ya Mas ya? Steril ya? Oh, enggak tahu bisa ini. Mangga. Aturan. Ya, terima kasih Mas, terima kasih. Eh, ngomongin corona tegang-tegang lan. Sambil dilanjut. Mbak Saiba, ya, mangga. Iya, sambil dilanjut enggak apa-apa ya. Ya, ya. Aja Mas ini. Ya. Sambil dilanjut nih Mas. Kecuali saat ini hari Senin sampai Kamis besok ini untuk SMK sedang ada acara kegiatan akhir ujian nasional. Hari apa? Hari Senin. Hari Senin sampai Kamis besok. Ujian nasional. Ujian nasional. Dia tetap masuk ke sekolah untuk mengikuti acara kegiatan tersebut dengan catatan siswa yang masuk ke ruang kelas harus cuci dulu tangannya dengan menggunakan sabun dan dengan aturan yang masing-masing dan sudah dikawal oleh Pak Dokter juga. Itu biar posisi di dalam sekolah juga posisinya aman. Jadi intinya saya satu sisi merasa bahagia ketika ini bisa kompak seperti ini, tapi ada sisi lain yang curhat. Lalu bagaimana saya ketika menjual dagangan cilok, ono dodol pentol lo Mas. Kan masak itu yang duit tanggungan toh. Itu punya tanggungan. Tapi gimana kalau ciloknya dijual online saja? Nah, itu juga penting. Iya toh, Bang? Enak kan saya bayar? Jual online aja. Intinya dari diskusi yang pernah saya bincangkan dengan teman-teman itu, meskipun ini ada beberapa teman yang dirugikan, tapi ini demi kemaslahatan bangsa, maka kita harus mendorong dan kompak untuk melawan corona. Bersama-sama. Corona. Libur corona. Lanjut. Lanjut. Iya, Mas. Kan sudah jelas sih. Terus aku ngomong apa meneh? Tangan iki barang catetane entek. Anu apa meneh? Dari komunitas Getak Mumbul. Bayar arek. Itu apa? Kamu punya apa ngomong apa gitu? Apa yang ngarani lek apa tak amone petuah iki tapi kok koyo penyanyi. Kamu punya syair-syair apalah yang untuk bisa dikasihkan? Kamu gengkas orang deng. Saran buat anak-anak ini loh, orang anak-anak kabeh lah. Pemirsa. Pemirsa sedaya dengan virus corona iki, kita melawan virus corona itu apa saran-saran kamu? Jangan takut, jangan panik.
kita lawan corona bersama. Jangan takut, jangan panik. Jangan makan bersama. Iya. Olahraga. Oleh patah hati. Ojo. Jangan salah lagi. Hati menimbulkan virus corona. Iya, Pak Dokter. Tapi kan makanya saya ngomong patah hati loh. Karena patah hati membuat gelisah dan minimal patah hati itu kan stres. Kalau orang stres pasti kan daya tubuh. Daya tahan tubuhnya kan. Tapi kalau betul, saya patah hati malah bahagia. Oh, patah hati malah bahagia. Yeah. Asik. Besok kita bikin patah hati lagi. Lo kayaknya kan apa juga kan? Ya itu penyebar fitnah. Kita kan penyebar fitnah. Bikin patah hati orang gampang. Jalan bang Biro. James, apa yang bisa disampaikan? Burung apa corona aja. Ayo, ayo. Saya menang kok. Weh. Wah, lah iki. Ben ular kabeh. Monggo. Ya, mungkin kalau merasa badannya kurang enak atau flu, batuk seperti saya langsung aja pakai masker kayak gini. Pakai masker ya. Benar-benar enggak pakai helm serobong enggak terjadi. Enggak usah. Terlalu lebay. Mas tadi boleh panik jangan. Ya, boleh apa apa mau? Ya, panik jangan itu mau. Waspada boleh, panik jangan. Oh, waspada boleh, panik jangan. Pintar lagi. Ya, ini kamu tahu toh kegiatan James itu apa selain dia bernyanyi? Guru TK loh Ki. Lo TK, TK kok tidak? Enggak percaya emo dia itu. Ini santrinya bisa aja sini. Iya. Terus monggo dari Pak Dokter. Oke, ya saya memberikan rekomendasi, sebenarnya ini sudah ada dari Kementerian Kesehatan juga dari surat edaran bupati. Pertama, cuci tangan, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan. Benar, bila tadi terasa kita batuk mulai dari nafas dan pakai masker biar tidak menular ke yang lain. Lalu etika batuk tadi yang harus diperhatikan, bila batuk ditutup atau ini ya dipakai lengan bagian tengah tadi ya. Kemudian social distancing tadi itu menurut saya memang itu yang substansinya untuk biar ini kurvanya tidak terlalu tinggi, yang sakit biar tidak bareng. Pada intinya begini Pak, kemungkinan kita semua akan terkena. Muka orang. Semoga tidak. Amin. Kemungkinan akan terkena, tapi semoga tidak. Tapi kalau kita sudah pernah terinfeksi virus, kita segera mendapatkan antibody. Itu tujuannya sebenarnya. Tapi jangan bareng-bareng karena ini. Karena aja bareng-bareng. Senambah nih, sopo. Ah, dokter ya kan saiki. Nah itu yang dimaksudkan ya. Artinya semua orang berpeluang. Berpeluang. Berpeluang ya. Tapi kalau ketika kita tidak social distancing akan cepat dan banyak. Fasilitas kesehatan kita yang sosial ya mungkin AWD gitu. Itu. Lalu ya sudah itu, tapi begini Mas. Sepertinya tempat wisata juga ditutup pun sama. Oh iya, tempat bisa tutup ya. Iya. Alhamdulillah. Tutup kemungkinan teman-teman siswa ini mau wisata kemana ini kalau tempat wisata tutup, ya tutup gak buka apa-apa. Enggak, kalau siswa jika di hari jam sekolah dia kelihatan keliling di halayak umum, maka dia akan ditangkap oleh Satpol PP. Oh, nah, jadi jangan sampai di arah ramai. Iya. Pulangkan loh. Kesepian dong. Di rumah belas. Ini kan sampai tanggal kemarin ya. Urus sampai Rio aman. Ada sesinya ini. Ekonomi ya Ki. Ekonomi. Benar-benar. Ini kabar. Lalu olahraga dan makan yang sehat. Terus. James nyambung ya, Moga dari PCNU Banyuwangi. Nggih. Kemarin sebenarnya kita sebelum Pemda rapat, kita sudah rapat. Termasuk dengan Dr. Riza dari Rumah Sakit NU ini kita rapat dengan semua stakeholder di NU.
intinya rekomendasi yang kita berikan di samping melakukan pola hidup bersih dan sehat seperti yang disampaikan dokter tadi, ya. Yang kita rekomendasikan adalah satu, banyak berzikir. Zikir sing sak isone. Karena dengan zikir, wong lek zikir kemudian pikirane ning Gusti Allah, itu insyaallah akan meningkatkan antibodi. Ya, akan meningkatkan antibodi. Jadinya dokter, sel darah putih itu sebenarnya gak enak, tapi ketika mau ketika kaget tapi ketika kemudian penyakit melebu, baru kemudian sel darah putih muncul. Dan ini akan berpotensi lebih besar ketika kita sering zikir. Yang pertama, yang kedua, sering solawatan. Jadi sampai lek nyiptane lagu, lek nyanyi-nyanyi sing akeh solawate mari. Ki, sesuk konsere awake dhewe main solawatan kabeh lho ya. Nganu ya. Ditambahilah sithik-sithik. Dadi lagu ditambahi sithik. Tambahi sithik. Utama saiki mumpung saiki musim ning ngene, sing paling direkomendasikan itu solawat tibil kulub. Kalau ono. Solawat tibil kulub, ingat solawat tibil kulub. Ngerti ya kamu? Pengen dikasih solawat tibil kulub. Oh, aku rara. Kita cari bareng-bareng nanti. Sing terakhir. Corona. Bisa menyebar di siapa saja. Berita bagus. Yang terakhir, rekomendasi dari BJHO satu. Jangan kemudian membuat corona ini menjadi berhala baru. Maksudnya piye? Ojo sampe luweh wedi ning corona timbang wedi ning Gusti Allah. Ya. Itu penting. Nah, apapun yang kita lakukan sekarang, boh lockdown, boh sekolah prei, boh social distancing, itu adalah sebagai ikhtiar kita, sebagai upaya kewajiban kita, upaya untuk menjauhkan diri dari kita sekalian. Perkara kemudian sembarang sekali kita serahkan kepada Gusti Allah, karena itu nanti jadi itu yang akan menjadi. Kayak panjene penak lah uripe tenang iki kabeh enak apa sih gak gampang putusan lho terus. Kayak mainan rono terus kok. James. Bunting. Atasi yang galau-galau itu harus kita oh iya, kita bina. Balik onang isun. Aduh. Judulnya balik onang isun. Iya. Kuncinya Mas James semua sip. Waspada tapi jangan panik. Lu guru TK lho Pak, maklum Pak. Guru TK kok tijah ya Pak. Tekane player kan ngajar. Dari jenengan apa? Dari saya ya. Menambahi saja karena tadi sudah dari para pakar-pakar ini. Jadi 14 hari itu tidak lama kawan-kawan. Hanya beberapa hari saja, dia hanya setengah bulan. Jadi untuk menuju kesuksesan negara kita agar aman sehat semuanya, kita harus memutus virus ini dengan proses tersebut. Memang itu proses yang paling istimewa. 14 hari itu tidak lama. Jadi ya berpuasa lah, misalkan nggak masalah kaitannya dengan pencari ekonomi. Kalau konser ya silahkan konser, ya ikhtiarnya nanti tetap di situ diaturkan, mohon maaf kita tidak bisa lama dan lain sebagainya. Terus ditambah dengan selawatan juga ya. Syukur-syukur yang maju pentas itu, yang konser itu mau pentas ya wudhu dulu ya, ya cuci tangan bodoh-bodoh ngelesi lah wudhu pisan kan penak kalau langsung mandi besar pisan kesempatan sampean Mas James dan Saiba kayak album apa single baru lah sing memunculkan selawat tibul kulub kuwi selawat anti corona lho piye lho momen iki cita lakunya nanti kembali ke hati kita ya. Dengan selawat tibul kulub tibul kulub. Terima kasih banyak ya, sudah sama Mas. Masih ada yang perlu disampaikan? Sudah cukup. Kopinya sudah habis ya. Kalau dari saya sendiri cukup sekian dan terima kasih. Ya, itulah tadi sekilas bagaimana cara kita melawan corona. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan juga terima kasih buat Saiba Saufa atas partisipasinya, peduli dengan upaya-upaya untuk apa? Melawan corona. Juga James AP dari guru TK tidak ya. Ya, terima kasih juga buat Pak Dokter. Sama-sama. Ya, Pak Reza, Mas Arif dan juga Gus Aan, terima kasih banyak.
mati. Bali aku. Wes ayo. Wes. Terima kasih banyak, sehat selalu. Aja lari, selawat, istighfar terus. Tetap awak dhewe gandolan. Gandolan tetap aja lari pangkah edan ening ning dalan pengiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya temannya James. Saya temannya Mas Arsitek. Saya sendiri, saya Bersofa. Saya Dr. Rida. Saya Muhammad Arif Fauzi. Saya Mas Luhan Hamidi. Mari kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Mari kita perbanyak sholawat. Mari kita berbanyak berzikir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yes.